siang teman-teman Oto MotoGP, apa kabar? Semoga jatuhkan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini saya lagi ada di SCBD di Jakarta menghadiri peluncuran ini teman-teman nih, Alfa Servo. Gila ya, gokil banget desainnya teman-teman. Tajam-tajam, futuristik banget. Ini kayak motor dari masa depan yang diluncurkan di tahun 2023. Desain yang kalau menurut saya benar-benar wow, ini cakep sih, asik, cakep banget. Jadi pertama kali impression, lihat aja udah keren banget desainnya. Nah, di video kali ini kita mau lihat detailnya apa yang ditawarkan, karena ini banyak banget perbedaan kalau dibandingin sama Alfa One yang 8 bulan yang lalu dipasarkan Indonesia. Di motor ini benar-benar beda banget teman-teman. Secara teknis, dari framenya, dari dinamo motor listriknya, baterainya, fitur-fiturnya semua beda banget. Jauh lebih advance kalau menurut saya. Padahal secara harga nggak beda jauh. Motor ini dijual hanya 37.760.000 untuk satu baterai, sedangkan yang pakai dua baterai harganya 42.750.000. Kalau menurut saya sih sekalian yang dua baterai ya. Kenapa? Karena jarak tempuhnya lebih jauh kan. Dan yang pasti kalau misalnya kalian mau upgrade, nantinya pun akan lebih murah teman-teman. Karena satu baterainya itu dijual sekitar 10 jutaan. Sedangkan kalau kalian beli langsung yang dua baterai, sisinya cuma 5 jutaan aja. Gimana? Kalau menurut saya sih langsung yang kemudian dua baterai aja ya. Oke teman-teman, kita mulai dari tenaga penggeraknya. Nah, ini beda banget kalau dibandingin sama Alfa One. Alfa One itu dinamonya ada di hub ya, ada di tromol roda belakang. Di motor ini beda nih, karena dinamonya sekarang dipindah ke tengah teman-teman. Di mid sini ya, ada di mid sini, tengah sini. Efek baiknya apa? Efeknya lebih ke center gravity. Center gravity-nya lebih oke. Jadi kalau motor listrik kan yang paling berat ada di baterai, berarti taruh tengah sini, kemudian dinamo juga ada di sini. Dan ini efeknya buat ke handling enak banget sih, emang lebih lincah ya, lebih mudah dikendalikan, dan buat belok-belok juga lebih stabil gitu. Kemudian dari dinamo ke roda belakang, dia pakai dua step transmisi. Yang pertama, keluar dari dinamo motor listriknya ada belt gitu, pakai fix ya, bukan CVT, fix, beltnya tuh fix, kemudian ke roda belakang, salurkan lagi pakai reduksi gear lagi. Ada dua stage transmisi yang kalau menurut Alfa diklaim bikin tenaganya lebih smooth dan punya range kecepatan yang lebih bagus gitu. Jadi dari putaran rendah sampai putaran atas tenaganya itu ngalir ngisi terus teman-teman. Ini nggak ada salah satu titik yang terlalu responsif. Jadi benar-benar ngerata nih dari putaran bawah sampai putaran atasnya rata. Kalau menurut saya tenaga karakter yang beda kalau dibanding sama Alfa One atau motor-motor listrik yang pakai dinamo di tromol roda belakangnya. Kayak Alfa itu kan putaran bawahnya responsif banget, tapi tak atasnya kayak biasa aja. Kalau menurut saya sih, ini terobosan yang kalau menurut saya oke lah ya. Buat handlingnya bagus, buat feeling distribusi tenaganya juga oke gitu kan. Satu lagi teman-teman, dengan dinamo yang ada di atas, maka efeknya adalah lebih aman juga buat jalanan Indonesia. Jalanan Indonesia yang banyak jalan rusak, jalan lubang, banyak air, genangan gitu ya. Ini akan lebih safety sih, karena dinamonya ada di atas gitu sih. Teman-teman, ini akuariumnya nih, akuarium display. Jadi si motor listrik ini, si Alfa Servo ini, kalau kena genangan air ya kayak gini aman-aman aja teman-teman. Jadi air di daerah transmisinya, terus di dinamonya itu aman-aman aja, nggak bakal konslet ya. Ini lihat nih, dinamonya ada tangan itu tuh, kena air nggak ada masalah. Jadi mereka klaimnya motor ini bisa melewatin genangan sampai 50 cm. 50 cm masih ada masalah. Jadi dinamonya yang di tengah itu kerendam pun nggak ada masalah karena udah lolos IP67. Sedangkan kayak controller itu posisinya ada di bawah joknya, ada di sini ya. Jadi lumayan tinggi, nggak akan kerendam sama air. Kira-kira gitu teman-teman. Kemudian gimana dengan top speednya? Saya sempat nyobain juga di tunnel di bawah sini ya. Cobain ngedrag itu kan, cobain agak cepet. Dua kali mode. Yang pertama adalah di mode sport tanpa bus. Nah, di motor ini ada busnya teman-teman. Yang pertama, sebenarnya tanpa bus pun kalau kita pakai mode sport itu sangat responsif loh, udah responsif banget. Karena dinamo motor listriknya kalau menurut saya lumayan oke ya. Ini speknya pakai dinamo 3000 watt yang punya maksimum power sampai 9000 watt teman-teman. Itu gede banget, dan torsi maksimal sampai 53,5 Nm. Dan yang menarik adalah di motor ini punya 3 mode berkendara. Jadi ada Eco, ada Urban, ada Sport. Masing-masing itu bukan cuma berbeda di top speednya. Kalau di Alfa One kan cuma berbeda top speednya aja kan. Tapi respon bawahnya sama-sama aja. Di motor ini, kalau kita pilih ke Eco, putaran awalnya kita bawa kan sudah benar-benar lemot banget teman-teman. Beda banget sama yang S-nya, sama yang Sport. Dan top speednya pun beda banget teman-teman. Kalau Eco tuh mentok cuma di 65 km/jam, Urban cuma 90 km/jam, dan Sport itu bisa sampai 103 km/jam. Yang bus sebenarnya juga bisa sama-sama 103 km/jam juga, tapi untuk mencapai 100 km/jam jauh lebih cepat. Jadi klaimnya si Alfa ini, untuk mencapai 100 km/jam
yang spot itu butuh 31 detik, sedangkan pakai bus cuma 19,9 detik aja, teman-teman. Gokil ya, jauh banget bedanya, benar-benar kerasa. Kerasa banget dari tarikan awalnya ke tengah sampai ke atas, itu benar-benar kerasa banget kalau yang versi bus itu akan lebih responsif. Dan cara mengoperasikannya pun gampang. Jadi waktu kita lagi uji kontak diputar sini ya, di speedometernya, ketika kita sudah pilih mode yang S, yang sport, maka secara otomatis kita bisa mengaktifkan busnya. Ini ada tombol warna biru sebelah kanan, kalau kita pencet, tampilannya jadi warna merah, ada tekan busnya. Kalau kita gas, itu udah otomatis udah masuk ke mode bus, mode yang paling responsifnya. Cuma memang dia hanya bisa bertahan sampai 20 detik aja. Jadi kita nggak perlu neken terus-terusan si tombolnya, cukup buka gas aja mentok, secara otomatis akan langsung dapat tenaga, dapat torsi yang paling besar. Hanya 20 detik aja. Cuma 20 detik itu efeknya, wow, beda banget. Kalau misalnya sini oke ya, bukan cuma untuk trek lurus, tapi buat nanjak-nanjak atau goncengan juga bisa diaktifkan, bisa digunakan juga. Gitu teman-teman. Gitu kalau performanya ya. Sekarang kita lihat detail-detailnya. Oke teman-teman, kita langsung lihat bodi-bodinya, detail-detailnya nih. Kalau bisa sih oke ya, ini ada kecil banget sini, bisa imut sekalian sama tempat buat dudukan pertama di sini. Kemudian ke bagian bawah, ke bagian dada depannya ini juga futuristik banget tuh. Banyak garis-garis tajam. Dan lampunya ini pakai LED proyektor, ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 titik. Ini kalau nyala, kayak gini nyalanya nih. Nah, 3 yang atas buat lampu dekatnya, yang di bawah buat lampu jauhnya tuh. Keren ya. Terus ada DRL-nya juga di sini, ada DRL-nya tajam banget. Terus di bagian samping ini ada banyak lukan-lukan tajam, masuk di sini juga. Ini lampu saya teman-teman, lampu saya juga pakai LED juga di bagian samping sini. Kemudian ini pelek roda depannya teman-teman. Jadi memang diameter rodanya ternyata besar ya. Dia pakai ring 14 inci. Dan yang depan aja ukurannya 110/80. Hanya kalau kalian lihat, gede banget dan lebar, tebal kayak donat gitu kan. Ini kalau di bagian sebelah kanan, nah kita bisa lihat remnya teman-teman. Remnya pakai cakram, kalipernya pakai Nissin dong. Nissin udah combi brake ya. Jadi ini combi brake mirip kayak combi brake di PCX ya. Combi brake hidrolis, dia punya dua kabel gitu kan, dua selang. Terus display-nya juga lumayan lebar juga ya, lumayan gede. Ini suspensi depannya pakai teleskopik yang AC juga, kalau bisa lumayan panjang jarak mainnya. Dan ini feelingnya sih lumayan ya, lumayan lebih lembut kalau dibanding sama Alfa One. Dan yang menarik ada teman-teman ini nih, kalian bisa lihat sini nih. Jadi kalau misalnya ini ada dudukan buat ABS kali ya, ini harusnya motor mungkin next-nya akan dikasih fitur ABS juga. Kita sama-sama nunggu lah, mudah-mudahan nih udah ada dudukan sini, udah ada dudukan sini juga di buat sensornya. Siapa tahu kan next-nya akan pakai ABS juga. Oke teman-teman, sekarang lihat panel indikatornya nih. Karena indikatornya bentuknya kecil, mungil ya, mirip kayak tablet yang ditempelin di motor gitu, kekinian banget. Woi, ada peringatannya dulu, kita suruh pakai riding gear yang benar gitu kan. Nah, jadi teman-teman, tampilannya tampilan kalau belum ready untuk jalan ya. Ini ada speedometer tengah, ada tripnya, kemudian ada baterai, baterainya ada dua, makanya ada dua indikator di sini. Kemudian ada suhu baterainya, kelas tegangan baterai gitu kan. Ada indikator masih parking ya, jadi motor ini masih dalam posisi parking. Kalau gas pun dia nggak bisa jalan gitu kan. Kemudian sebenarnya ada riding mode-nya. Cuma riding mode-nya kalau kita belum ready buat jalan, dia belum kelihatan. Nah, untuk membuat motor ini ready buat jalan, cuma tinggal tekan remnya aja. Tekan rem, nah sudah ready di sini kan. Dan udah bisa langsung kelihatan ya, ada sport, ada urban jadi biru, kalau eco jadi hijau itu kan. Nah, kalau yang mode bus, ini kita tekan ke sport, kemudian kita tekan tombol busnya. Oh, jadi merah yang lebih tua. Terus si kerincinya akan nyala-nyala ya. Jadi seolah-olah kayak mau lompat itu kan, ngajakin untuk lompat untuk berakselerasi kencang gitu teman-teman. Kemudian sebenarnya di speedometer juga bisa terkoneksi sama smartphone ya. Ada beberapa fitur-fitur keunggulan yang bisa diaktifkan di smartphone-nya. Cuma sayang kita belum bisa lihat nih, belum bisa lihat langsung aplikasinya. Tapi yang jelas bisa ada buat remote untuk on-off, GPS lokator, ada back sharing access ya, back monitoring juga ada. Kemudian ada alarmnya juga, ada radio intelligent. Wah, lengkap banget teman-teman. Lengkap banget, mantap. Kemudian kita lihat area lain di kemudinya ya. Pertama nih, di tang sebelah kanan ini ada engine cut off, ada tombol loading mode tadi ya, ada tombol buat busnya. Ini remnya rem cakram juga, kendornya pakai Nissin. Kemudian ini si stangnya pakai stang tubular kayak gini ya, dan dia punya dudukan sini racer yang cakep banget teman-teman. Bentuknya tuh, lihat tuh, keren banget ya bentuknya kan. Kemudian di sebelah kiri ini ada lampu dekat lampu jauh, ada tombol buat lampu sen, ada klakson, dan ada tombol buat mundur. Sekarang mundur taruh di sisi sebelah kiri.
kalau sebenarnya sebelah kanan kan sebelah kiri untuk memudahkan ya. Jadi waktu menekan tombol mundur ini sambil buka gas akan lebih mudah gitu. Bisa mundur teman-teman. Ini kalau tinggal pencet tombol yang sebelah kiri, tombol ditahan sambil buka gas. Mundur dong. Mundur lumayan kencang loh ini. Dan asiknya untuk maju nggak perlu pencet tombol lagi. Tinggal gas udah bisa maju tuh. Mau mundur, tinggal tekan tombol R sambil buka gas lagi, mundur. Asik ya? Remnya tekan juga, pakai mesin juga ya. Kemudian kalau kita turun ke bawah, ini ada tombol keyless teman-teman, karena motor ini emang udah pakai keyless ya. Ini ada knobnya, ini ada tombol buat buka cok sama buat buka tempat baterainya. Nah kalau turun ke bawah, ini ada konsol, plus ini adalah colokan buat ngecasnya teman-teman. Ada di sini, tengah sini ada kantungan barang. Kemudian yang sini ada konsol lagi, lengkap sama ada USB untuk charging smartphone gitu deh. Oke, masukkan. Sedangkan ini kunci buat keyless teman-teman. Kunci keyless-nya kayak gini. Nah, kayak gini tuh. Kita buka tempat penyimpanan baterainya ada di sini teman-teman. Kita tekan dulu tombolnya di sini. Nah, ini teman-teman baterainya. Baterainya segede gini nih. Ini kalau misalnya mau lepas juga gampang, nggak ada penguncinya, cuma tinggal tarik sini aja, tuh. Oh, ya ini beratnya sekitar 12 kiloan teman-teman, sekitar 12 kilo beratnya. Terus spesifikasi, ini harusnya ada nih. Nah, ini teman-teman nih, dia speknya pakai 73 volt, 24 ampere, gitu. Gede banget ya, lumayan besar, dan ada 2 slot baterai. Oke, kita pasang lagi. Langsung buka aja. Nah, gitu. Di bawah joknya ada apa? Ini joknya lucu juga, teman-teman. Ini kalau kita buka, engselnya malah ada di sini, teman-teman. Ini kalau kita buka, nah, tuh. Engselnya malah ada di bagian tengah sininya ya. Ada di sini. Dan ini juga agak goyang-goyang juga sih. Enggak agak, tapi memang goyang-goyang. Dan ini bagasinya. Bagasinya nggak terlalu besar karena di sini ada kotak untuk tempat controller, ada di sini teman-teman. Tempat perangkat-perangkat komponen-komponen kecilnya ditaruh di sini. Sebenarnya helm sih kayaknya masuk ya, cuma harus helm yang kecil banget sih, nggak yang gede-gede banget. Sayangnya itu ya, sayangnya terkorbankan sama posisi ini, jadi nggak bisa gede-gede banget. Begitu teman-teman. Kemudian kalau kita tutup, kita lihat belakang ini ada behel yang bentuknya juga seksi ya, keren banget. Nggak biasa gitu, di sini ada lukungan-lukungan kayak gininya. Dan yang paling saya suka dari motor ini adalah angle dari belakang sini teman-teman. Nah, kalau dari belakang sini keren banget asli. Kenapa? Karena roda belakangnya itu kelihatan mundur, kelihatan terekspos banget. Kayak pakai single arm ya, emang pakai single arm sih, pakai mono arm gitu kan. Dan roda belakangnya juga gede banget teman-teman. Dia pakai roda belakang 140/70, makanya kelihatan keker banget kan. Udah gitu si posisi dinamonya juga, lihat nih, di cover kayak gini cakep banget ya. Kelihatan jauh lebih rapi. Keren sih, rem cakramnya teman-teman ada di bagian di sebelah kiri, jadi yang kanan tuh bener-bener clean banget. Sedangkan spoiler belakang, ya hanya mengandalkan gini doang nih, pakai mudguard di bawah kayak gini, sekaligus jadi dudukan buat lampu sen dan buat dudukan buat plat nomor. Nah teman-teman, kayak apa coba? Kayak lampu saja CBR kan, dan vendornya sama lagi. Kemudian ini teman-teman, ini cover virasionya ya, jadi sini sebenarnya ada belt sampai sini doang, dari sini ke sana ada gear direction di dalam sini, jadi kayak ada gearbox yang lagi gitu kan. Makanya di sini ada olinya nih, untuk oli di gearboxnya, tapi nggak gede-gede banget. Ini kan cakramnya pakai kaliper Nissin 2 piston. Nah ini teman-teman, karena pakai 2 piston, pakem banget rem belakangnya, parah. Kemudian di sini ada shock breaker. Nah shock breakernya ternyata rebahan di sini nih, tiduran di sini teman-teman. Gitu. Nah di sini ya. Kemudian lampu belakangnya, juga tahu teman-teman, ini lampu remnya. Wow, ternyata kalau nyala lampu remnya yang tengah. Ini buat lampu belakangnya aja nih. Tuh, keren. Cakep. Dari bagian belakang cakep banget sih, mantep. Oke teman-teman, lanjut ke riding position-nya. Jadi posisi berkendaranya kalau menurut saya ini agak unik sih. Kenapa unik? Joknya itu sengaja dibikin lebar banget teman-teman. Ini nggak terlalu tinggi sebenarnya, tapi lebar. Kenapa lebar? Karena mengimbangi posisi baterai yang ada di tengah sini. Baterainya ada 2, jadi bikin lebar banget. Nah itu yang bikin waktu kalian duduk di motor ini terasa sangat ngangkang sih, Dia pun sebenarnya nggak terlalu tinggi ya tuh. Masih oke, saya 165 cm aja, cuma dikit-dikit aja kok.
kalau kalian 170 cm aman, lagi napak kanan kiri gitu kan. Kemudian ya yang agak mengajal cuma di sini aja sih, di jok depannya yang lebar banget. Sedangkan stepnya ini lumayan oke ya, jadi ada posisi yang begini santai atau mau santai banget juga bisa terbah ke depan. Kemudian stangnya ternyata feelingnya emang agak unik sih. Kenapa unik? Karena ternyata dibikin ringkas banget teman-teman, dibikin sempit dan lekuk ke dalam. Kalau menurut saya sih ini mendukung agility-nya ya, jadi lebih lincah atau dipakai buat belak-belok gitu. Waktu muliak-muliak akan lebih gampang teman-teman. Dan emang bener sih dipakai buat zigzag gitu, nyaman banget, enak banget teman-teman. Bener-bener nggak kerasa kalau motornya gede, nggak kerasa kalau bisa sampai 1,3 meter. Oke sih, heading boost-nya kalau saya oke. Dan yang unik lagi adalah ini nih. Nah, si engsel joknya ini kan ada busanya nih. Busanya sampai ke bagian sini ini ternyata ya memberikan kenyamanan lah. Karena waktu kita lagi duduk, betis kita nempel ke sini, nempelnya dapat yang empuk gitu. Bukan dapat yang keras kan, dapat sisi yang empuknya. Posisi berkendara ya kalau menurut saya masih oke, cukup nyaman dan mendukung agility buat slap-slap di kemacetan kayaknya sih bakal enak. Cuma yang PR-nya ini tadi joknya lebar banget. Ya aku nggak terlalu tinggi, jadi sebenarnya masih nyaman-nyaman aja. Kemudian bagaimana dengan handlingnya? Impresi pertama waktu saya bawa motor ini yang jelas terasa ringan ya, terasa ringan. Terus buat menekan juga gampang, buat putar balik juga gampang. Kalau mudah salah satunya karena penggunaan tadi itu dinamo yang ada di mid bagian tengah dan baterai juga ada di tengah sini juga. Itu sangat mendukung agility-nya. Kemudian suspensinya di sini emang kebanyakan jalannya mulus-mulus ya, jalan yang halus-halus semua. Ya kalau menurut saya sih belum bisa mengeksplor kenyamanan suspensinya, tapi feeling awal sih ini lebih baik kalau dibandingin sama Alfa One, sedikit lebih lembut terutama yang di bagian belakang. Yang depan oke sih, nggak ada masalah. Kemudian remnya, gimana dengan remnya kalau menurut saya pakem teman-teman. Dan yang kebangetan yang belakang terlalu pakem kalau menurut saya. Jadi saya sempat ngebrek agak keras yang bakal ngunci kan, padahal motor ini udah pakai combi brake system gitu kan. Ya kalau menurut saya sih baiknya memang pakai ABS kali ya. Sekarang dikasih ABS biar lebih safety, larinya lumayan kencang akselerasinya. Oke teman-teman, itu kalau impresi berkendaranya. Ya kalau menurut saya sih ini motor yang ya banyak improvement ya kalau dibanding sama Alfa One. Di generasi yang kedua yang Alfa ini banyak improvement gitu kan. Dari posisi tadi dinamonya, terus akselerasinya yang mantep banget. Ada mode boost, mundurnya sekarang tombolnya ada sebelah kiri. Terus ada konektivitas ke smartphone juga. Dan yang paling utama adalah desainnya teman-teman. Ini kalau menurut saya desain yang keren banget desainnya. Cakep, jauh lebih cakep daripada Alfa One. Dan kalau menurut saya sih dibandingin sama motor-motor sekarang dijual di Indonesia yang harganya di bawah 50 juta, kayaknya ini paling ganteng deh, paling keren. Ya teman-teman, kira-kira itu saat kita ngomongin Alfa Servo. Motor listriknya Alfa yang kedua yang dipasarkan di Indonesia. Gimana menurut kalian? Terus kalau komentar ya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV. Nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!